kehidupan pernikahan yang bahagia menurut David and Sarah Ferguson. Dia menulis buku yang berjudul More Than Marriage. Pernikahan yang luar biasa bukan hanya bahagia, lebih daripada itu, yaitu pernikahan yang berhasil menangani, mengatasi persoalan, konflik, masalah dengan cara yang tepat. Bukan yang tidak pernah ada masalah, tahu-tahu meledak jeger gitu ya, orang kaget-kaget dia bercerai. Tapi ketika ada pertengkaran-pertengkaran, ada perdebatan, ada konflik, maka diselesaikan dengan baik. Itu justru menjadi mutiara ya, menjadi hikmat, menjadi kekuatan, menjadi rasa aman di dalam hubungan jangka panjang. Dia rasa aman, kenapa? Karena waktu saya salah, saya diampuni. Dia rasa aman, karena saya diterima apa adanya. Tapi itu melalui konflik, itu melalui pertengkaran, perdebatan, membuat orang mengenal apa adanya. Dan setelah mengenal apa adanya, menerima apa adanya, mencintai apa adanya, wah, itu kekuatan yang luar biasa. Karena itu David and Sarah Ferguson dalam bukunya More Than Marriage mengajarkan kita bagaimana menangani konflik-konflik pernikahan dengan baik. David dan Sarah Ferguson menasihati yang namanya konflik, perbedaan, masalah itu untuk dihadapi, bukan dihindari. Jadi juga jangan menghindari topik-topik yang menimbulkan masalah. Karena kalau dihindari ya itu hanya menunda saja. Nah, selama menunda ini kan gak bahagia. Tapi tentu perlu persiapan. Wah, ini membahas soal bantu adik, ngasih ibu atau apalagi gitu ya. Wah, ini masalah peka ini. Nah, persiapkan dulu gitu kan ya, ngasih ke keluarganya dia dulu ya, baik-baikin. Nah, tapi bukan dihindari, tapi dihadapi. Ketika menghadapi, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi, bukan menyalahkan gitu ya. Menyusun perdebatan, menyusun logika, menyusun data, tujuannya satu ya, sing salah kowe, yang salah itu kamu, kamu salah. Nah, ini namanya ngajak berantem, ngajak bubar, ujung-ujungnya pasti bercerai gitu kan. Jadi kan kita mau cari solusi, jadi jalan tengah, kompromi. Nah, kalau ketemu ternyata, nah ternyata ide dia lebih baik nih. Nah, buang gengsi untuk minta maaf, buang gengsi untuk mengakui kalau dia benar. Sudah salah, nggak mau ngaku salah gitu kan. Nah, itu akan dihina. Tapi banyak orang tidak mau, takut dihina. Jangan, kalau Anda salah mengaku salah, justru diam-diam dia akan mengakui dalam hatinya, wah ini dia jiwanya besar, dia itu kesatria, walaupun mengakuinya dalam hati gitu ya, nggak apa-apa, tapi itu pengakuan. Nah, ini membuat lama-lama kita terbiasa menyelesaikan konflik, menghadapi konflik, sehingga semakin dewasa dan menanganinya makin lama makin pinter gitu ya, tidak perlu emosi yang tinggi. Hadapi, bukan dihindari. Saran untuk menghadapi perdebatan adalah lebih baik menggunakan kata kita daripada kamu. Bukan kamu maunya liburan kemana, tapi nah, kita ini mau kemana jadinya. Nah, lalu jangan ngotot gitu ya, tapi seandainya begini menurut kamu bagaimana? Menurut saya sih begini, seandainya. Nah, ketika kita nggak ngotot ya dia juga nggak ngotot ya, tapi kalau ngotot ya ngotot juga gitu ya, susah dah gitu ya. Tapi seandainya betul-betul tidak tercapai titik temu, maka saran berikutnya adalah berdoa. Jadi ya sudah ya, berdoa bersama-sama, minta pimpinan Tuhan, Tuhan kami nggak bisa ketemu, beri kami hikmat, beri kami akal budi gitu ya. Lalu besok kami akan bicara lagi, nah besoknya sudah waras, sudah tenang, tidak emosi gitu ya, Tuhan pasti menuntun. Percaya bahwa di balik awan yang gelap selalu ada hujan. Di balik hujan sering ada pelangi. Nah, setelah pelangi itu matahari bersinar luar biasa. Ketika kita menyelesaikan awan pertengkaran, badai, perdebatan, maka justru pernikahan menjadi kuat dan sudah teruji oleh gelombang-gelombang yang memang pasti terjadi dalam hidup ini. Jangan takut masalah, hadapi masalah, selesaikan masalah, karena itu memproses karakter kita menjadi lebih dewasa dan kita sanggup menghadapi kehidupan ini dengan lebih bahagia.